Tanah longsor susulan di Dusun Sukorejo, Desa Bumirejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Jawa Timur terjadi pada Minggu petang. Tebing setinggi 40 meter itu tiba-tiba longsor dan menimpa kandang ayam. Tiga warga yang sedang berada di kandang ayam tertimbun material longsoran dan belum ditemukan. Petugas gabungan dibantu oleh warga sekitar menggunakan alat berat mengevakuasi material longsoran untuk mencari korban. Medan yang sulit menyebabkan proses evakuasi berjalan lambat. Pada saat kejadian tidak ada tanah long apa, tidak ada hujan ataupun angin. Jadi pada saat itu memang tebing agak curam. Ketiga korban yang tertimbun merupakan warga desa setempat, yaitu pemilik kandang dan dua pekerja. Pencarian akan dilanjutkan pada Senin menggunakan alat berat. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah mengakibatkan talut atau dinding penahan tanah setinggi 4 meter di Desa Pekuncen ambrol pada Sabtu malam. Material longsoran pun menimpa rumah milik warga setempat yang berada tepat di bawahnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ya, waktu pertama kejadian saya dengar-dengarnya ya kayak seperti duduk-duduk begitu, udah duduk-duduk, langsung bres gitu loh. Langsung ambruk. Saya kan lagi tiduran, istri saya yang di depan TV langsung hari saya, Pak, ayo keluar, Pak, keluar, gitu. Takut ada sesuatu yang dikirain gempa, nggak ingat ini ada pasangan baru, gitu loh. Talutnya ambrol. Iya. Meski tak ada korban jiwa, material longsoran merusak tembok dapur dan puing material masuk ke dalam rumah. Warga desa bergotong royong membersihkan puing material yang menimpa rumah pada Minggu. Tim Liputan CNN Indonesia.